Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, manusia receh tapi bukan recehan, hanya di Doyan Review Global. Kali ini saya akan mereview sebuah liku dari Golden Layer, teman-teman. Ini tampak dekatnya, teman-teman. Ini ada apa namanya, gambarnya Oreo ya, teman-teman. Sejenis Oreo ini yang original. Packingnya juga lumayan hampir sama kayak biskuit aslinya Milky Cookies, nek Jawa mocoe Milky Chokis. Oke, guyon rek. Ini ada balutan kayak susunya ya, teman-teman. Milky ini ya. Nah, ini juga sama. Ini ada Golden Layer, ini kayak hologram ya, teman-teman. Oke, untuk bagian belakangnya ini komposisinya PGVG-nya 30 VG 70%. Oke. Ini bagaimana? Collaboration Project Trilogy sama apa ini, teman-teman? Apa kira One Fit Shop. Oke. Aja tidak mau sampai anrek. Ini scan barcode-nya, follow Instagram ya, teman-teman. Trilogy Brewery Golden Layer One Fit Shop Official. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Oke. Ini keren ya. Kayak Oreo bener. Ini persegi berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Oke. Keren guys. Ini ya. Oke. Langsung kita buka saja dari sini, teman-teman. Wah. Ada. Anjay. Ini goncang ini, teman-teman. Yo. Goncang, harusnya ada ininya ini. Nah, ini kayak gini, kayak goncang. Yes, of course. Oke. Kita kesampingkan dulu. Untuk packagingnya ini sangat-sangat bagus. Nah, ini sama ya, teman-teman. Kayak packagingnya Milky Oreo Cookies. Ini oke. Ini sama, ini oke. Kita langsung baca dahulu. Kita buka, guys. Oke. Kok mendelep. Iki anjir. Ini BTW cukainya di luar plastiknya loh, guys. Iki guys, kalian lihat nggak? Loh, ini loh. Ini gampang ini kalau melepasnya ini ya, teman-teman. Oke. Kita lepas dari sini. Kita lepas. Apakah bisa? Tapi enggak kelet, enggak usah wis. Suwen. Bismillah. Dari sini saja. Oke, kita langsung buka. Toeng. Wih, keren kira. Kita cium aromanya dulu, guys.
Ya, ini keren nih, Wek. Ini keren. Autentik. Ya. Kicap orang utan. Iya, tak bener. Orang utan. Oke, kita cek. Oh ya, ini aja, wis. Ini udah kelihatan ini. Kicap orang utan. Oke. Kita langsung trip ya, teman-teman. Karena sudah saya fresh week, saya pakai coil saya sendiri ini TM N80. Oke, bukan full TM karena dulu risetnya memang saya pakai TM 75, terus ini 80, 25% gitu saya kata buldernya ya. Tapi kualitasnya oke, durability-nya oke. Gini, ini blackout explosion yang ada grisnya, jangan salah. Ini liquid andalan Queen Gambit Apple Pie, tapi belum launching ya teman-teman. Coba kalian cek di Vape Store, nggak bakalan ada. Oke, tanpa bertele-tele kita langsung buka saja capnya. Start drip, start drip, start fresh week. Oke, kita langsung. Wih, pekat banget anjir. Moga-moga nggak ngerusak koil ya ini ya. Oke, kita taruh. Kita running di 35 watt. Anjir. Kebablasan guys, maaf guys. Oke. Ini keren sih ini. Splek tuplek kayak jajan aslinya. Ini kesukaan anakku ini jajan rek. Oh ya, PTW ini keenam teman-teman. Ini keenam. Oke, kita langsung puff ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar. Kaget rek. Nikotin ini pedes rek, sumpah yo. Untuk leher-leher beton, silakan beli ini teman-teman. Ini creamy-nya enak banget untuk tekstur garingnya dari coklatnya ini. Apa coklat padat, coklat kering? Iya, coklat pada coklat kering, bukan krimnya putih ini ya. Ini asik ini teman-teman, garingnya ini.
Oke, langsung saja ke pembahasan flavoring ya teman-teman. Golden Layer Collaboration Trilogy lali aku. One Vip Shop. Oke, ini yang pertama kali saya rasakan ini untuk inhale-nya itu krimnya ini ya teman-teman, putihnya ini waktu exhale-nya itu ketemu ini batang coklat ini ya, apa biskuitnya, biskuit apa ini ya namanya, bis pokok ikulah, Oreo lah ini yang hitam ini, exhale-nya itu enak sih milky. Untuk aftertaste-nya juga yang putih ini ya teman-teman. Terus tekstur garingnya ini dapat banget waktu di exhale itu ya teman-teman. Oke, langsung ke penilaiannya 1 sampai 10 segi flavornya dapat banget. Ini saya nilai 8,4 lah ya. 8,4, 8,5 oke, okay, it's okay karena pulen banget nick 6-nya ya teman-teman. Terus untuk tingkat manisnya sendiri cukup aman. Saya coba lagi. Dari 1 sampai 10 tingkat manisnya sendiri ini 5,5. Enggak begitu manis ya teman-teman. Cukup aman di setup saya Hadali VZ dan pakai driptip.io. Oke. Untuk throat-nya sendiri chest hit-nya cukup oke nih teman-teman. Masuk dapat, keluar dapat jos. Ini teman-teman. 1 sampai 10 saya nilai untuk throat-nya sendiri ini 7,5 deh. Oke. Gitu ya teman-teman. Untuk layer beton ini silakan coba, wajib. Oke, kita drip ulang. Saya mau rasakan sensasi throat-nya karena reviewer harus nyoba apa throat-nya itu tadi ya teman-teman. Nick berapa? Nick 9 saya pernah nyoba. Tapi hitungannya sih jemek ya teman-teman. Kita drip aja ben tambah garuk. Sebelum sesi penutupan ya. Kita puff ulang sebelum sesi penutupan. Oke, ini V2 ya teman-teman. Enak. Nangirung sengir. Untuk user nick 3 jangan coba-coba, tapi kalau mau nyoba pulnya boleh deh. Oke. Jika kalian suka like, jika kalian tidak suka dislike, share ke teman-teman kalian karena review ini selalu memberikan review, selalu update hampir tiap hari ya teman-teman. Saya syuting hampir tiap hari, cuma uploadnya yaitu bertahap 2-3 hari 4 hari lah ya.
Oke, jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. See you next my video. Bersama manusia recai hanya di Doyan Review Global. See you next my video. Goodbye.